Berucap pada Kongres Nasional Tahunan PKR 2023, Perdana Menteri mengingatkan kepimpinan dan perwakilan Parti Keadilan agar tidak terlibat dengan sebarang tindakan yang boleh meruntuhkan tata kelola dan prinsip parti. Sekaligus menolak amalan rasuah demi memelihara idealisme parti ke arah martabatkan rakyat dan negara. Parti ini harus kukuh. Jangan selesa kerana ramai menteri. Jangan tuntut habuan kerana kita jadi kerajaan. Kita cerca dulu kerana orang menyalahguna kuasa mereka. Jangan kita ulangi kemelut itu. Kita pernah susah dan derita dulu. Tak perlu kita susah dan derita sekarang. Tapi jangan fikir dengan kerajaan yang ada. Semua mau menjadi kaya. Kalau itu niat dan tekad kita, negara akan rusak. Saya tahu pendekatan begini tidak semestinya popular. Kita dah berjuang 20 tahun. Saya susah 10 tahun. Bila lagi? Jangan ulang pendekatan ini. Jaga semangat parti ini. Pelihara dan gilap idealisme kita. Yang nak kita selamatkan ini negara. Yang kita nak selamatkan rakyat.